biasa. Apa ya? Bisa sekali ya menikah ya. Insya Allah kita juga peduli terhadap permasalahan bangsa ini ya di Indonesia. Kita bentuk namanya Yayasan Harapan Amal Mulia. Di situ kita bantu masyarakat Indonesia juga. Bisa, tapi nggak bisa dibawa ke sini. Ada masalah imigrasi yang pasti membatasi itu ya. Kita tahu aturan imigrasi di sini, bagaimana dokumen-dokumen yang harus lengkap, bahkan bisa jadi orang tuanya atau keluarganya yang ada di sana pun belum tentu bisa mengizinkan. Ya, saat ini belum bisa ya kita masuk ke sana. Bahkan saya kan hari ini pengennya kita peresmian masjid juga langsung masuk ke sana ya. Cuman ya terkait dengan keamanan ya, makanya kita juga tidak merekomendasikan ya, karena keamanan kita ya nomor satu. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan NGO internasional ya di Gaza, yang punya kantor juga di Istanbul, Turki, dan mereka ya masuk lewat Mesir ya, lewat pintu perbatasan Mesir Gaza itu Rafah ya. Masjid ini sebetulnya sebagai simbol persaudaraan. Dan bagaimana kita mempersaudarakan antara Indonesia dengan Palestina. Sebagaimana Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dibangun? Masjid. Dan itu menjadi simbol persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Gitu. Dan hari ini ya kita mempersaudarakan antara orang Indonesia dengan Palestina. Biasa apa ya ya bisa sekali ya menikah ya. Tentunya kan sebetulnya saya juga pernah waktu itu bertanya seperti itu ya, bahasa tentunya, bahasa Arab ya, di sana bahasa Arab, kemudian budayanya pasti berbeda dengan kita, itu yang akan menjadi tantangan tentunya ya. Jadi yang kalau mau nikah sama orang sana, bahasa ya. Terus kan di sana juga orang-orangnya solehah ya, artinya udah punya hafalan berapa juz. Itu yang mungkin bisa jadi ini ya, menarik gitu ya, ya seperti itulah. Ada ya, ada banyak kampus di Gaza itu ya, ada Universitas Gaza ada di sana. Sebetulnya orang Indonesia yang mau masuk ke Gaza itu ada dua pilihan. Pertama, dia menikah sama orang sana. Artinya kalau perempuan orang Indonesianya berarti laki-lakinya orang Gaza. Atau sebaliknya ya, laki-lakinya orang Indonesia, perempuannya orang Gaza. Yang kedua itu pendidikan. Nah, kita melanjutkan misalkan S2, S3 di Gaza. Allahumma amin. Insya Allah kita akan berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan suatu saat Gaza bisa segera merdeka ya, Palestina secara keseluruhan merdeka, dan kita akan berkunjung ke Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza Palestina bareng-bareng sama-sama. Iya, terima kasih nih teman-teman, sahabat-sahabat Kasih Palestina yang sudah menyampaikan pertanyaan yang bagus-bagus. Silakan kirim pertanyaan lagi ke kita ya, nanti insya Allah kita jawab.